Assalamualaikum. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Campur Karedo 04. Untuk video kali ini, mari kita membuat aneka jelly dengan buah-buahan. Oke, langsung saja mari kita membuat jelly buah dalam cup gelas. Pertama, tuangkan 500 ml air, 30 gram gula pasir, 1 bungkus jelly bening, masak dan aduk sampai mendidih. Lalu potong buah. Di sini ada buah naga putih, kiwi, mangga dan tomat cherry. Masukkan ke dalam gelas potongan buahnya. Setelah mendidih, lalu tuangkan larutan jelly putih. Diamkan dan dinginkan sampai ngeset. Kalau gini sih bukan hanya anak-anak aja yang suka, semua orang juga pasti suka. Selain bentuk dan warnanya yang menarik dan lucu, rasanya juga enak. Jelly buah naga merah merona yang bisa teman-teman coba. Masukkan setengah buah naga ke dalam panci dan hancurkan. Kemudian tambahkan 800 ml air, 1 bungkus jelly bening, lalu aduk dan masak sampai mendidih. Tuangkan ke dalam loyang atau cetakan, diamkan sampai dingin dan ngeset, lalu potong dadu kecil seperti ini. Jelly buah naga yang merah merona rasanya enak dan simple cara membuatnya. Jelly atau agar-agar buah pisang. Tuangkan 1 saset agar-agar plain atau tanpa rasa ke dalam panci, 6 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu aduk. Tambahkan 800 ml air atau setara dengan 4 gelas air, 1 saset susu kental manis, 1 saset santan instan. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Lalu pindahkan ke atas kompor, nyalakan api kompor dan aduk kembali sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, lalu diamkan sebentar sampai uap panasnya berkurang. Tambahkan 3 buah pisang yang dipotong-potong. Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan atau loyang yang sudah dibasahi dengan air agar mudah melepaskan dari cetakannya. Buang busa menggunakan sendok, diamkan sampai dingin dan ngeset. Ini agar-agar pisangnya sudah jadi. Rasanya manis, ada gurih dari santannya dan juga lembut. Tambahan buah pisangnya pun menambah aneka rasa dari agarnya ini. Jadi untuk teman-teman, selamat mencoba. Bola-bola jelly buah yang lucu dan enak. Pertama, tuangkan 400 ml air ke dalam panci. Tambahkan 1 bungkus jelly bening ukuran 100 gram. Masak sampai mendidih. Masukkan potongan buah ke dalam cetakan. Di sini ada buah mangga, buah stroberi, dan anggur. Tuangkan larutan jelly yang sudah dimasak, lalu diamkan sampai dingin dan ngeset. Dan ini tuh kalau sudah jadi lucu banget. Kalau mau makan juga tinggal hap dengan satu suapan tanpa harus dipotong-potong terlebih dahulu. Jelly buah naga putih dengan kulitnya. Untuk kali ini, kulit dari buah naganya juga dimanfaatkan untuk membuat adonan jelly. Potong dan bersihkan kulit buah naga, tuangkan ke dalam panci, tambahkan 25 gram gula pasir, 500 ml air. Setelah warna airnya berubah, angkat kulit buah naganya, lalu tambahkan 500 gram jelly bening, masak sampai mendidih. Masukkan potongan buah naga, tuangkan adonan ke dalam loyang atau cetakan, diamkan sampai dingin dan ngeset, lalu potong kotak-kotak seperti ini. Ini sih bukan hanya daging buah naganya saja yang digunakan, kulit dari buah naganya pun digunakan. Jadi bukan hanya enak, tapi juga mendapatkan manfaat dari kulit buah naganya. Dan yang terakhir di sini ada jelly atau puding yang terbuat dari timun. Blender timun yang sudah dipotong-potong, lalu tuangkan ke panci 500 ml air timun yang sudah di blender, 20 gram gula pasir, dan bubuk jelly atau agar-agar. Setelah mendidih,
lalu tuangkan ke dalam loyang atau cetakan, tunggu sampai dingin dan meleset, lalu potong kotak-kotak jelly atau agar-agar timun, disajikan bersama dengan tambahan susu UHT. Selain rasanya enak, ini juga dingin-dingin di tenggorokan dan juga di perut, karena ini terbuat dari timun. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya di YouTube channel Campur Karedo 04. Wassalamualaikum, bye-bye.